Ribuan warga memadati halaman rumah tahanan kelas 1 Surabaya. Pada hari pertama Lebaran kemarin, petugas pun menerapkan 5 lapis pengamanan untuk mengurangi resiko kaburnya tahanan. Ribuan warga Surabaya dan sekitarnya mengunjungi keluarga mereka yang menjadi warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas rutan memberlakukan 5 lapis pemeriksaan untuk mengantisipasi tahanan kabur. Jumlah pengunjung sendiri melonjak 4 kali lipat dibanding hari biasa hingga 1.500 orang. Rutan kelas 1 Surabaya sendiri mengalami kelebihan kapasitas hingga 4 kali lipat. Jumlah idealnya sebanyak 500 penghuni meningkat menjadi 2.700 narapidana. Selama libur Lebaran, rutan memberi waktu selama 4 hari untuk keluarga tahanan agar bisa menemui napi dengan batas waktu maksimal 30 menit. Kami terapkan 5 lapis. Yang pertama adalah fingerprint, yang kedua pas foto pengunjung, yang ketiga stempel, yang keempat kabel. Kabel fish itu hanya bisa dibuka ketika pengunjung nanti keluar. Yang kelima cek fisik pengunjung.